Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Lara, motor Cirebon Bike. Nah ini ada pemasangan GPS tracker ya, pemanggilan pemasangan GPS tracker di all new Brio GT06N. Nah ini untuk pemasangan bisa dipanggil wilayah Ciayu Majakuning, Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, dan Tangerang Selatan guys. Nah nanti saya akan coba demokan beberapa fitur, keunggulan, dan cara penggunaan aplikasi dari server GPS Tracker GT06N ini. Aplikasi yang bisa kita gunakan ada Track Solid, ada ID Track ya. Nah, kemudian fiturnya ada Location, Tracking, Monitoring, Sadap Suara, Cut Off Engine ya. Ini ada baterai backup juga, jadi pada saat aki dilepas ini masih bisa online. Kemudian ada sensor kecepatan, ada ACC detection, dan nanti ada beberapa fitur yang lainnya tidak saya sebutkan ya di sini. Nah, baik, langsung saya akan coba demokan fiturnya. Kita masuk. Baik, langsung saya akan coba demokan beberapa fitur dan keunggulan dari GPS Tracker GT06N ini ya, yang terpasang di all new Honda Brio. Nanti download aplikasinya guys, seperti ini, Track Solid ya. Jadi untuk tipe GPS Tracker GT06N Kongkok ini, kita bisa gunakan server Track Solid ataupun ID Track ya. Nanti setelah di download kita harus daftarkan dulu, nggak bisa langsung aktif, harus didaftarkan dulu. Jadi pada saat Anda beli GPS tracker ini ya, pastikan semuanya sudah satu paket, jadi kita tinggal pasang saja. Nah, alat yang saya jual ini sudah satu paket, sudah ada kartu, sudah sama server, dan langsung aktif ya. Seperti ini setelah kita daftarkan Honda Brio. Untuk tampilan mapnya kita bisa rubah ke tampilan satelit street ya, kita perbesar tampilan awal, dan ini untuk jalur lintas rame, lancar, dan padat ya. Baik, kemudian ada namanya tuh sensor kecepatannya. Jadi pada saat kontak di on kan, mobil dipakai jalan, maka dia akan menampilkan sensor kecepatannya. Dan untuk lihat alamatnya kita di sini klik. Nah ini untuk alamatnya, pemasangan sedang di Kedawung ya, sedang di Kedawung, dan saya akan coba on-kan kontaknya. Saat ini adalah kontak off, icon-nya off. Saya akan kita on-kan kontaknya. Oke, ini sudah on ya. Nah, baik, langsung kita ke aplikasinya. Nah, dia berubah jadi kontak on. Ya. Dan dia akan berubah warnanya jadi kuning. Pada saat dipakai jalan, dia akan berubah lagi guys, warnanya hijau ya. Jadi kita bisa mengetahui kapanpun, dimanapun mobil ini sedang off, ataupun sedang hidup, ataupun sedang hidup plus dipakai jalan. Bisa diaplikasikan ke motor maupun mobil ya. Ada WeTrack 2 untuk GPS tracker dengan tampilan seperti ini, ada WeTrack 2 GT06N. Saya akan coba untuk matikan mesin guys. Matikan mesinnya. Ini kontak on, saya hidupkan. Nah ini bisa matikan mesin tanpa batasan jarak, dimanapun, kapanpun, lewat aplikasi ataupun lewat SMS ya. Jadi lewat aplikasi bisa, lewat SMS bisa. Saya akan demokan kali ini lewat aplikasi. Nanti tarik kursor ke atas, konsul, dan cut off. Masukkan sandinya. Sandi ini sama dengan pas awal kita masuk ya. Saya akan coba masukkan dulu. Nah, baik. Ini sedang perintah cut off ya. Matikan mesin. Ini tanpa batasan jarak, dimanapun, kapanpun. Kalau dia berhasil, nanti dia berubah perintahnya jadi restore full. Dan ada laporan sukses seperti ini guys. Nah, kalau sudah seperti ini, mobil kita bisa dihidupkan. Jadi kondisi lagi dipakai jalan pun bisa kita matikan. Ya, saya sambung kontaknya, saya hidupkan lagi. Nah, mesin tidak mau hidup.
Untuk menyalakannya, kita kembali ke restore full, masukkan sandinya. Oke, saya akan coba masukkan sandinya dulu. Oke. Nanti dia akan berubah lagi jadi cut off full dan ada laporan sukses tadi seperti. Coba kita hidupkan lagi ya. Nah, baik. Untuk pemasangan GPS tracker, keyless motor dan mobil bisa dipanggil wilayah Ciayu, Majakuning dan Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten dan Tangerang Selatan, guys. Kemudian ada menu yang lainnya, ada command, navigasi, geofence, playback, tracking, alert. Kita coba ke navigasi ya. Jadi untuk navigasi ini, mobil ini seperti share lokasi. Seperti itu fiturnya. Jadi pada saat mobil ini ada di Surabaya, kita di Cirebon ya. Kita klik navigasi itu, maka mobil ini akan share lokasi. Seperti itu guys, bahasanya tuh. Kita klik navigasi, klik Google Map. Aktifkan dulu GPS-nya ya. Oke, ini sudah sampai ya. Klik mulai. Oke. Ini untuk fitur navigasi yang terdapat di server Track Solid. Kemudian ada geofence, ini atur pembatasan wilayah guys. Jadi ini kita bisa durasinya jangkauan 5 km ya. Tuh. Jadi pada saat mobil ini keluar dari zona merah ya, maka dia akan memberikan notif di aplikasi. Kita setting dulu ya untuk geofence itu kurang lebih dari geofence. Kemudian ada namanya tracking nih, untuk pemandangan 3 dimensi seperti ini ya. Nah, ini posisinya guys. Jadi dia kita bisa geser-geser. Ya, kita bisa geser-geser. Nah, kita maju. Ini untuk tampilan 3 dimensi posisi tracking. Nah, baik, ini untuk tampilan awalnya dan saya akan coba matikan lagi. Iconnya dia berubah lagi, akan off. Nih kita lihat, oke. Okay. Mobil pun iconnya berubah warna merah ya. Jadi seperti itu, kurang lebih aplikasi Track Solid, server Track Solid ya. GPS tracker GT06N. Nah, bagi agan-agan yang sudah punya GPS trackernya dan belum terinstal, bisa menerima jasa instalasi GPS tracker ya. Dan sudah punya GPS-nya, sudah terinstall, tapi servernya belum aktif, ataupun ingin migrasi server juga bisa. Oke guys, sekarang saya akan coba dalam posisi kontak off ya. Dalam posisi mobil sedang di parkiran, kita bisa matikan mobil ini. Lewat SMS bisa. Nah, kali ini saya demokan via aplikasi. Tinggal masuk ke konsol, masukkan sandinya. Oke, saya akan coba masukkan dulu sandinya. Nah, ini ya. Oke, ini sudah laporan sukses, kontak off nih. Kuncinya saya akan coba hidupkan ya. Mesin tidak mau nyala, jadi kondisi kontak off ataupun on kita bisa matikan mesin tanpa batasan jarak dimanapun kapanpun guys. Saya hidupkan lagi. Oke, tidak mau nyala ya. Untuk menghidupkannya kita perlu perintah lagi, klik restore lagi. Masukkan lagi passwordnya atau sandinya. Kalau sudah, klik OK. Dia berubah lagi, cut off full. Ada restore full, sukses. Oke guys, itu beberapa fitur GPS tracker GT06N all new Honda Brio. Pemasangan sedang ada panggilan di daerah Terawung, Kabupaten Cirebon. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya nih guys, agar channel ini dapat terus berkembang dan terus memberikan informasi tentang seputar alarm GPS tracker keyless motor dan mobil. Sampai jumpa lagi dengan video saya yang lainnya di Alara Motor Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.